DPRD Provinsi Jambi mengesahkan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang penyelenggaraan jalan provinsi menjadi perda. Perda tersebut resmi disahkan melalui sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Selasa 26 Oktober 2021. DPRD Provinsi Jambi Selasa 26 Oktober pagi menggelar rapat paripurna penetapan RANPERDA Jalan Provinsi tentang penyelenggaraan jalan provinsi dengan acara penyampaian laporan Pansus 3, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, pengambilan keputusan DPRD, penandatanganan persetujuan bersama antara gubernur dengan pimpinan DPRD Provinsi Jambi, dan pendapat akhir gubernur. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Roky Chandra dan Burhanuddin Mahir, serta dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengatakan, RANPERDA tersebut merupakan inisiatif DPRD dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat dalam memperoleh infrastruktur yang baik. Edi menambahkan DPRD sudah memberikan ruang dan mendorong pemerintah seperti misalnya ada persoalan jalan strategis kabupaten untuk didorong menjadi jalan provinsi, kemudian setiap provinsi untuk menjadi jalan strategis nasional. Edi mengharapkan semua persoalan-persoalan pembangunan jalan ini tentu bisa tertahan dengan baik antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota agar bisa berkolaborasi. Ya, alhamdulillah sudah selesai tahapannya bahwa kemarin PDI Perjuangan karena Pak Zainul tersangka dan di dalam dan partai sudah mengambil keputusan Pak Samsul sebagai PAW-nya. Jadi artinya di PDI Perjuangan jelas persoalan korupsi nggak pernah bulu. Dalam paripurna tersebut, antara pimpinan DPRD Provinsi Jambi bersama Gubernur mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah atau RANPERDA tentang penyelenggaraan jalan provinsi menjadi perda. Gubernur Jambi Al Haris mengatakan perda tentang penyelenggaraan jalan provinsi memang dibutuhkan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya di bidang penyelenggaraan jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan terhadap jalan provinsi yang ada di kabupaten kota di wilayah Jambi. Sebagai mitra kerja konstruktif yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan dalam perda, sehingga pada hari ini telah diambil keputusan Dewan terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jalan provinsi. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang kami hormati, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jalan provinsi ini memang dibutuhkan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya di bidang penyelenggaraan jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan terhadap jalan provinsi. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.